karena dia terbawa oleh beberapa public figure sehingga dia cepat sekali untuk bermonetasi. Itu sudah keberuntungan yang didapat mereka, para YouTuber-YouTuber yang punya kedekatan dengan public figure yang sangat membuat, sangat membantu, yang tidak jauh dari dia. Jadi misalkan temannya, saudaranya, dengan figurnya dia, dengan kekuatannya dia, viewernya bisa masuk ke konten-konten temannya. Itulah keberuntungan dari dengan punya teman yang punya kekuatan seperti itu. Kalau kita yang murni, ya memang harus benar-benar dari kreasi kita, bagaimana konsistensi, bagaimana inovasi. Seperti saya sendiri sekarang, saya sudah mengalami penurunan karena dari beberapa kreasi konten yang saya berikan banyak gagalnya daripada berhasilnya. Ya, sehingga mempengaruhi konsistensi kawan-kawan. Jadi memang banyak yang berhasil bukan karena tip-tip yang diberikan para konten kreator yang di YouTube itu, cara cepat untuk mendapatkan viewer dan subscriber, tapi karena keberuntungan yang cepat monetasi, karena keberuntungan. Dari konten yang dia berikan, ya pengalaman saya sendiri, konten-konten yang saya lihat di konten kreator di YouTube yang memberikan tip-tip cepat itu belum terbukti, kawan-kawan, belum terbukti. Jadi saat ini saya masih belum menemukan konten kreator yang benar-benar memberikan cara yang tepat dan hasilnya sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kebanyakan konten kreator yang ada di YouTube hanya untuk menarik viewer untuk melihat kontennya. Ya, gak apa-apa, daripada itulah liku-liku jadi konten kreator, tidak semudah apa yang kita impikan, kita harapkan. Liku-likunya, prosesnya juga perlu perjuangan, kawan-kawan. Jadi konten yang kita berikan belum tentu direspon orang. Jadi kita harus sabar dan harus konsistensi, seperti teman-teman konten kreator yang berhasil itu. Katanya kita harus konsistensi untuk membuat konten di YouTube dan harus sabar untuk bikin terus konten. Tapi dalam prakteknya memang perlu kesabaran, memang kawan-kawan.
dan semangatnya naik turun. Ya, mudah-mudahan ada konten kreator yang benar-benar memberikan manfaat untuk konten-konten yang belum berhasil monetasi atau untuk konten-konten pemula. Oke, kawan-kawan, ini hanya curhatan orang yang belum berhasil bikin konten atau channelnya termonetasi. Gagal, kawan-kawan, gagal. Ya, lagi ini lagi break atau mengalami kejenuhan, fase mengalami kejenuhan. Dari perjuangan ternyata bikin konten itu memang susah, kawan-kawan, memang susah. Jadi banyak waktu yang dihadapkan pada pekerjaan dan waktu istirahat kita. Jadi memang dibutuhkan, perlu pengorbanan, kreativitas dan konsistensi. Ya, mungkin itu pengalaman yang saya rasakan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsistensi seperti teman-teman konten kreator yang berhasil itu, katanya kita harus konsistensi untuk membuat konten di YouTube dan harus sabar untuk bikin terus konten. Tapi dalam prakteknya memang perlu kesabaran memang, kawan-kawan, dan semangatnya naik turun. Ya, mudah-mudahan ada konten kreator yang benar-benar memberikan manfaat untuk konten-konten yang belum berhasil monetasi atau untuk konten-konten pemula. Oke, kawan-kawan, ini hanya curhatan orang yang belum berhasil bikin konten atau channelnya termonetasi. Gagal, kawan-kawan, gagal. Ya, lagi ini lagi break atau mengalami kejenuhan, fase mengalami kejenuhan. Dari perjuangan ternyata bikin konten itu